Sambut Hari Jadi Madu, Adira Suhaimi hadiahkan gelang, cincin buat ramai sebab. Penyanyi Adira Suhaimi menyambut ulang tahun madunya, Datin Sri Sharifah Nur Syafila Hasim atau dikenali Datin Red dalam sebuah majlis serba ringkas telah berjaya meraih perhatian ramai di laman sosial. Menerusi sebuah hantaran yang dimuat naik oleh Adira di laman Instagramnya, dia telah memeluk erat dan menyuap kek hari lahir selepas menghadiahkan seutas gelang serta sebentuk cincin telah membuatkan ramai sebab. Bukan itu sahaja, penyanyi yang berusia 31 tahun itu meluahkan syukur dapat menyambut ulang tahun kelahiran Datin Red meskipun dilakukan awal sehari kerana bimbang tidak sempat untuk meraikannya. Selamat hari lahir kakak sayang, tak tahu nak cakap apa tapi Alhamdulillah. Datang awal sehari sebab besok takut ex sempat singgah, ujarnya di ruangan caption. Dalam pada itu, Datin Red menzahirkan ucapan terima kasih kepada Adira kerana sanggup meluangkan waktu dan memohon maaf kerana tidak dapat menjadi seorang kakak yang baik untuknya. Netizen sebak dan terharu. Susulan itu, menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen meluahkan rasa kagum dan sebak apabila melihat hubungan di antara Adira bersama Datin Red yang sangat akrab walaupun hidup bermadu. Selut dengan cara Datuk Red uruskan isteri. Malah, ramai yang memuji cara Datuk Sri Adnan Abu atau lebih dikenali sebagai Datuk Red dapat menguruskan kedua-dua isterinya dengan adil dan baik sekali. Dalam pada itu, netizen mendoakan agar keluarga tersebut sentiasa dilindungi Allah selalu dan berharap selalu bahagia hingga akhir hayat. Sekadar info, Adira telah mendirikan rumah tangga dengan ahli perniagaan Datuk Sri Adnan Abu di Songkhla, Thailand pada 3 Disember 2015. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan 3 cahaya mata iaitu Anggrek, Asan dan Anggun. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.